أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dijamu ikan oleh Abdullah, maka penuh semangat bersamaannya. Kamu diciptakan untuk mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan sebuah akal, sebuah otak, segumpal kepala, maksudnya seset kepala, untuk bisa mengingat apa yang terjadi, apa yang telah pernah. Dan ingatan ini begitu luar biasa. Kita bisa mengingat bagaimana ketika kita dulu kecil. Kita bisa mengingat bagaimana kedua orang tua kita merawat kita. Kita bisa mengingat bagaimana ketika kita menjadi anak-anak bermain dan kadang-kadang menangis. Ini adalah sesuatu yang Allah anugerahkan kepada manusia. Daya ingat. Dan daya ingat ini adalah hal yang akan mewarnai apa yang akan kita lakukan. Ada orang, dia berbuat baik kepada orang lain karena dia mengingat kebaikannya. Ada juga orang berbuat jahat kepada orang lain karena dia mengingat keburukan orang tersebut. Setiap tindak tanduk kita itu akan bersinggungan dengan daya ingat kita. Berbeda dengan anak kecil. Kalau anak kecil, fitrahnya dia terlahir dengan begitu indah. Fitrahnya bersih. Kadang mereka senang sekali membantu orang lain. Bahkan kalau ingat kepada anak kita, dia tuh senangnya tuh bantu. Ibunya masak, dia pengen ikut masak. Ibunya nyuci, dia pengen ikut nyuci. Karena dia hanya mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia tangkap. Dia belum memikirkan apa efeknya kalau kecipratan minyak ketika menggoreng. Dia tidak memikirkan apa efeknya ketika basah-basahan yang berefek dengan sakit. Tidak. Yang dia lakukan hanya kesenangan. Oh, saya harus mencontoh mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang terdekat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, daya ingat ini sulit sekali untuk terlupakan. Bahkan orang yang Allah karuniai pengingat yang luar biasa, ia mampu mengingat huruf demi huruf dari Al-Quran. Ia menghafal dari juz yang terakhir sampai ke juz yang pertama, dan dia menjadi hafiz, seorang penghafal Al-Quran. Ini adalah daya ingat. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, bahwa tugas kita hanya mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan makhluknya. Kadang-kadang kita lebih sering mengingat orang lain kesalahannya daripada mengingat kebaikannya. Kita lupa dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih sering mengingat keburukan-keburukan manusia. Di antara kebaikan dan keburukan kita yang kita lakukan kepada orang lain akan lebih condong kepada mengingat apa itu keburukannya dibanding kebaikannya. Atau mungkin kita bisa introspeksi diri kita. Ketika kita mengenal seseorang, apa yang kita ingat? Apakah kebaikannya? Ataukah keburukannya yang sekali saja dilakukan tapi itu diingat-ingat? Dan ini bukan sesuatu yang baru. Bahwa ada pepatah, setitik nila itu menghancurkan kebaikan yang banyak. Setitik doang, hanya kesalahan kecil menghabis kebaikan-kebaikan yang pernah dibangun oleh seseorang. Dia baik. Sampai ada sebuah kisah dulu, ketika bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq
sahabat Rasulullah SAW. Ada yang namanya mistah. Mistah ini membantu ya, orang miskin, membantu apa namanya, dari kecil dibantu oleh Abu Bakar Siddiq, dibantu secara finansialnya karena ia orang yang kekurangan. Ketika setelah apa namanya, setelah kejadian yang namanya kesalahan yang dilakukan oleh Misto ini, yang ia menyebarluaskan tentang berita hoax di mana seorang ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu dikabarkan sebagai orang yang berbuat zina dengan seorang sahabat ketika pulang dari perang. Dan ini santer sampai selama satu bulan Rasulullah tidak bertanya kepada Aisyah. Begitu pula dengan kedua orang tuanya, mereka juga prihatin dengan anaknya yang selama sebulan tidak ditanya. Ditanya sama Rasulullah. Rasulullah ketemu dengan Aisyah, dia hanya bilang, bagaimana kabarmu? Kalau biasanya Rasulullah itu begitu penyayang, bukan hanya kabarnya saja, kalau minum saja, bayangkan seorang Rasulullah minum saja selalu pengen mencari yang bekas Aisyah. Tapi pada kejadian itu, karena begitu santer hoax berita yang diedarkan oleh orang-orang munafik yang menginginkan balas dendam atas kekalahan peperangan, sehingga menyebarkan hoax yang mana Siti Aisyah ini dikabarkan berselingkuh dengan salah satu sahabat. Karena kejadiannya ketika pas pulang, ibunda Aisyah ini apa namanya, ia buang air kecil, kalau sekarang ia buang hajat, dan bukan di WC kayak sekarang, WC tinggal masuk kamar selesai, ini buang hajatnya jauh. Dan beliau itu termasuk yang masuk dalam peperangan itu yang hasil undian, karena kebiasaan Rasulullah ketika akan berangkat ke peperangan, beliau mengundi dari nama-nama istri yang ikut ke peperangan. Setelah diundi, Siti Aisyah lah yang terpilih menjadi istri beliau yang akan pindah, yang akan ikut berperang. Dan pada saat itu memang baru muncul yang namanya hijab. Hijab itu sudah mulai berkerudung, harus berjauhan dengan lawan jenis. Itu tidak seperti anak muda sekarang, tanpa ada batasan. Nah, setelah perang pulang dengan kemenangan, tapi di tengah jalan ibunda Aisyah dia berada dalam tenda, yang tenda ini apa namanya, tidak berat, karena dulu bunda Aisyah itu makannya nggak banyak sehingga enteng. Kalau beliau masuk ke tenda, para prajurit yang mengangkat tendanya itu seakan-akan tidak menambah beratnya tenda itu. Sehingga ketika ibunda Aisyah ini sedang buang hajat, dan para pejuang yang setelah berperang ini berangkat kembali ketika sedang istirahat, mereka tidak merasa bahwa tidak ada orang di dalam tendanya. Sehingga Siti Aisyah ini tertinggal, dan ketika beliau pulang dari buang hajat, lah kemana ini apa namanya pasukannya yang tadi ia bersamanya. Dan akhirnya ia tidak bertemu dengan itu, tidak bertemu dengan para prajurit, sehingga di belakang ada seorang sahabat yang memang ia bagian dari belakang untuk menyisir para pejuang yang telah berperang. Dan ternyata sahabat ini, dia menemukan seorang wanita yang meskipun waktu itu sudah bercadar, tapi beliau pernah mengenal sosok ibunda Aisyah, sehingga beliau tahu, ini adalah istri Rasulullah. Tapi mereka tidak berkata-kata. Beliau menggunakan unta, dan beliau akhirnya menderungkan untanya agar bunda Aisyah ini menaiki unta tersebut, dan beliau yang bawa.
sehingga perjalanan mereka berdua sampai kepada rombongan yang sedang berjalan, yang mereka menganggap bahwa Aisyah ada di dalam tenda yang dibawa oleh unta yang mereka bawa. Sehingga pada saat itu kaum munafikun yang mengetahui kejadian tersebut langsung menyebar hoax bahwa Bunda Aisyah itu berselingkuh. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ingat itu adalah kesalahannya. Mereka tidak mengkonfirmasi. Mereka hanya mendapatkan informasi dari berita hoax bahwa Bunda Aisyah ini itu berselingkuh. Sehingga itu juga yang masuk dalam pikiran Rasulullah. Oleh karenanya beliau selama sebulan tidak bertanya kepada Aisyah kecuali hanya berkata, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Beliau menyapa tapi tanpa mimis kasih sayang, karena biasanya beliau selalu penuh dengan kasih sayangnya. Dan itu didapati Bunda Aisyah dengan rasa yang begitu pilu, karena beliau mengetahuinya pun setelah sebulan berlalu. Kenapa Rasulullah seperti ini? Hingga akhirnya Allah yang memutuskan bahwa Ibunda Aisyah tidak bersalah, bahwa Ibunda Aisyah benar-benar suci, sehingga akhirnya Rasulullah SAW setelah mengetahui itu, setelah mendapatkan pembersihan dari Allah, beliau menemui Ibunda Aisyah dengan pertemuan yang seperti biasa. Beliau duduk di sampingnya dan tersenyum seperti biasa, lalu mengatakan bahwa Allah sudah membersihkannya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kisah yang begitu indah. Kalau hari ini kita sebut kenalnya dengan fitnah Rifqi, yang mana ini tentang istri Rasulullah. Dan kita memang akan selalu mengingat apa yang terjadi di masa lalu, baik itu tentang orang lain maupun tentang kita. Dan sekali lagi, tugas kita sebagai manusia itu adalah mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan makhluknya. Kita tahu kalau orang sedang bersalah, itu akan selalu diingat. Sebagaimana hari ini, kalau itu kisah masa lalu, kalau kisah hari ini adalah bagaimana kisah Vina Cirebon. Wih, ini sedang booming ini. Ia terbunuh, tapi masih ada DPO-nya. Orang yang dicarinya masih belum ketemu, dan baru beberapa hari ini ia ditemukan. Kita kalau lihat berita tentang Vina, Masya Allah, langsung Peggy itu muncul. Kenapa? Ternyata dia adalah kawannya. Tapi pertanyaannya, kenapa dia sampai membunuhnya? Nah, ini yang sedang diselidiki oleh aparat negara, termasuk pengacara kondang kita yaitu Hotman Paris, tentang ini. Dan ini adalah tentang kesalahan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bertemu dengan polisi, yang namanya kesalahan itu harus dengan bukti. Kita nggak bisa hanya berdasarkan maaf biasa. Pasti akan selalu dengan bukti dan ada administrasinya. Dan ini bagian daripada ya kerja daripada polisi. Mereka harus membuktikan dengan bukti, tidak mungkin membuktikan dengan hanya perasaan. Berbeda dengan seorang muslim. Kalau orang muslim, dia harus benar-benar menunjukkan bukti. Kalau sekarang sudah ditentukan adalah harus ada 4 orang saksi ketika untuk mengatakan ini bersalah dan seterusnya. Dan itu bagian daripada agama Islam. Bukti itu memang penting, karena hanya bukti yang bisa menentukan, yang bisa menunjukkan bahwa kesalahan seseorang itu benar-benar perlu diproses dengan benar, perlu mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan oleh karenanya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kealpaan. Karena sebagaimana yang sering saya ungkapkan bahwa kaidahnya al-insan mahlul khotwan syan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang kita salah, bahkan mungkin banyak salahnya, dan kadang-kadang kita lupa, atau mungkin lupanya lebih banyak lagi. Tetapi itu bagian daripada kehidupan kita. Sebagaimana tadi di awal, bahwa tugas kita bukan mengingat kesalahan, bukan,
Boleh kita ingat kesalahan teman, kita punya salah, kita ingat. Kita punya salah, kita introspeksi. Ada tetangga salah, emang ada. Tapi kita harus menjadi orang yang senantiasa memaafkan. Sebagaimana tadi, kisah daripada Abu Bakar. Ketika misto ini ternyata menjadi bagian daripada yang menyebarkan hoax tentang anaknya, maka Abu Bakar berjanji bahwa dia tidak akan lagi memberikan nafkah kepada membantu nafkahnya misto, sampai Allah menegur kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa jangan kamu memberhentikan memberi nafkah karena kamu memiliki kelebihan. Kira-kira begitu. Apakah kamu tidak ingin dimaafkan oleh Allah tentang kesalahan-kesalahanmu? Maka Abu Bakar As-Siddiq yang tadinya sudah berjanji untuk memutus pemberiannya, sedekahnya kepada misbah, bantuannya. Ketika Allah tegur dengan ucapan itu, dia tidak lagi memutus, bahkan dia berjanji akan selalu memberikan nafkah kepada misbah yang menjadi bagian daripada penyebab haus tadi. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa kita ini tugasnya bukan untuk mengingat kesalahan orang lain, tapi mengingat Allah. Allah itu Maha Baik. Kita hari ini masih bisa bergerak, saya masih bisa menyapa teman-teman, teman-teman masih bisa menyimak saya. Ini bagian daripada Maha Suci Allah. Alhamdulillah kita tidak termasuk orang yang sedang di DPO ya sama polisi, seperti tadi Peggy di DPO dicari sama polisi dan hari ini ketemu. Dan kita mudah-mudahan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, terutama kita sendiri tidak menjadi bagian daripada apa-apa yang dicari polisi karena kesalahan kita. Kalaupun kita punya salah, maka mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk senantiasa memperbaikinya, karena memang kita adalah makhluk yang penuh dengan salah dan apa. Tetapi Allah semoga selalu membuka dan selalu memaafkan setiap kesalahan kita yang pernah kita lakukan maupun yang tentu akan kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita berharap dari sisa usia kita bukan kesalahan yang lebih banyak, tetapi kebaikan yang bisa kita tanamkan dari jejak-jejak langkah kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan kita diselamatkan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh makhluk Allah. Barakallahu fikum, dan yang menyebabkan salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.